teman-teman, aku mau bikin bunga pakai cat poster. Tapi kalau kalian juga nggak punya cat poster, bisa pakai apa aja sih sebenarnya? Oke, jadi ini pakai paletnya, palet knife seperti ini. Dan cat juga, aku pakai catnya. Jadi kita tuang catnya ke sini. Jangan lupa pakai kanvas ya. Habis itu kalau kalian mau ya bisa pakai tisu juga. Biar nanti kalau ada yang berantakan bisa dilap pakai tisu kan. Oke, jadi kita nanti bakal mewarnainya. Ini nanti satu bunga, nanti warnanya pink. Habis itu nanti satu bunga nanti warnanya ungu gitu. Jadi kita pertama kasih warna pink dulu. Oke, belakangnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita warna pinknya pakai background, nanti bunganya pakai warna putih. Pertama kasih warna putih gini. Oke, sekarang kalau sudah selesai bunganya bisa kasih batang. Batangnya pakai warna hijau. Jangan kayak gini. Nanti ini sampingnya kayak gini nanti. Terus batangnya harus lurus. Sudah. Oke, sekarang kita mau bikin putiknya dulu ya, putik bunga. Pakai kasih warna kuning. Udah, jadi kita udah selesai nih, tinggal dikasih nama. Mumpung sebelum kering gitu, jadi nanti kalau catnya udah kering susah gitu. Kasih nama Ai. 6 tahun. Nah teman-teman, sekarang kita sudah jadi bunganya. Tinggal pakai palette knife. Dan kalian juga bisa bikin ya. Oh, bye-bye. Hahaha.